Ini di sini ada Splendid. Splendid ini harganya 480. Nah. Oh, udah cantik ya. Ini ada 4 mau ke 5 daun. Kali ini saya berada di Plantastic Garden Plant Shop. Nah, sabar, Ibu mau tanya-tanya ya. Ini untuk Plantastic Garden Shop ini konsepnya ada semi cafe gitu ya. Jadi di samping sini itu ada tempat kita bisa duduk-duduk di sini ya. Duduk-duduk di sini. Kalau ada yang capek, kita lihat-lihat tanaman sambil belanja, kita bisa apa namanya minum-minum minuman yang disediakan. Kopi ya. Jadi tempatnya enak ya, teman-teman. Instagramable juga. Biasanya untuk foto-foto ya. Foto-foto bagus. Ah. Oke, teman-teman. Ini tempatnya ya. Di atas ini dihiasi berbagai macam apa namanya tanduk kijang ya, atau tanduk rusa. Nah, ini juga ada huperzia. Ini kalau orang bilang apa ya, rumpai gitu ya, ini sebenarnya namanya huperzia ya teman-teman. Ini biasanya ada di tanaman besar. Ini hidupnya epifit ya, nempel di pohon-pohon yang gede ya. Ini biasanya di hutan tropis. Ini ada kadaka. Nah, ini tempatnya enak sekali ya. Oke, ini juga ada anggrek bulan yang kecil-kecil ya. Oke, kita berada di Plantastic Garden Plant Shop. Oke, Mas Sabar, kita masuk ke dalamnya. Oh, ini koleksinya ya, teman-teman. Ini masuk Skindapsus ya. Yang silver. Iya. Berapa yang ini? Ini 175. 175, dia sudah dipakai import ya. Sama turus. Oke, dan ini ada manjula. Manjulanya udah lumayan rimbun ya. Dia sudah dipakai turus juga ya, teman-teman. Untuk manjula berapa ya? 225 ya. 225. Nah, ini tanaman apa ya? Ini kopi. Iya, kopi ada yang variegata juga ya. Nah, ini nanti untuk buahnya gimana? Apa ya variegata? Jadi warnanya putih hitam. Untuk kopi ini dijual berapa ya, Mas Sabar? Ini sementara belum dijual. Ini ada Amidrium. Nah, untuk daunnya. Ini warnanya yang silver ya, Mas Sabar ya? Iya. Oh, ini Amidrium. Ini harganya 125. Jadi di sini sudah ada teksnya ya, teman-teman. Ah, ini belum ada daftarnya ya. Oke, kita skip dulu. Ini juga belum ya, Mas Sabar. Ada nih. Ini Skeleton K ya, teman-teman. 290. Skeleton K segini dihargai 290.000. Ini sudah ada daun berapa, Mas Sabar? Kurang lebih 10 enggak? 2. Oh, enggak, 7, Ding. 7 ya, teman-teman. Oke. Terus ini ada ininya nggak, Mas Sabar? Harganya nggak? Ini sementara nggak dijual. Belum ya? Belum, no cover. Skindapsus? Iya. Tropi? Iya. Oh. Nah, ini sudah lumayan rimbun ya, teman-teman. Ini dihargai 180 ya? Iya.
Ini 180 saya nggak berani pegang karena memang sudah ada larangan terjangkau untuk memegang. Lah. Oke, ini masih terjangkau. Oke. Dan juga sudah banyak. Terus ini yang Moonlight. Oh, Moonlight sudah rimbun ya. Oke, yang Moonlight sudah rimbun ya teman-teman. Untuk skin dapsus Moonlight dihargai 285. Yo, sudah cantik ya. Nah, ini sudah mencintai juga ya. Oke. Nah, yang ini yang kecil. Ini sama nih ya. Panglima Varigata. 350 yang ini ya. 350. Yang itu berapa yang besar? Ini yang besar 400. Yang gede 400 berapa? 25. 425 yang besar. Kalau yang ekonomis 350. Dia varigatanya kuning ya, teman-teman. Oke. Ini ada Homa Lumena Varigata. Ini udah gede nih. Ayo. Homa Lumena Varigata. Ini varnya udah keluar. Ini sudah satu pot. Berapa pohon daun ini ya, Mas? 89 ya. Antara 8, 9 atau 10 ya, teman-teman. Oke, ini dihargai berapa, Mas? Sabar. 300.000 ya untuk Homa Lumena Varigata. Oke, terus di sini ada Peperomia Watermelon. Ini sudah rimbun. Sudah rimbun, kemruyuk. Harganya cukup 100.000. Oke. Ini ada lagi Skin Dapsus Mix. Jadi dicampur ya jenis-jenisnya ya. Saya enggak pegang ininya ya. Nih, loh. Ini 150 ya teman-teman untuk yang Skin Dapsus Mix. Ini yang jarang ini, Mas, warnanya ini. Nah, ini di mix sama yang ini. Yang warna hijau. Ini juga. Oke. Di sini juga ada Amitrium. Rimbun. Rimbun sekali. Ini satu pot kayaknya banyak ya isinya ya. Banyak pohonnya. Ini berapa, Mas Abad? Murah, cuma 350 aja. 350 untuk Amitrium serimbun ini ya. Oh, gede loh. Terus ini ada Keladi Tato. Ini sudah gede ya, teman-teman. Besarannya segini ya. Oh, sudah besar. Ini ada 5 daun ya. 5 daun untuk tato. Ini 600.000 ya, Mas Sabar? Iya, 600.000. Oke. Ini bagus ini. Keladi Tatonya 600.000. Dia sudah tinggi ya. Untuk batangnya itu tinggi yang ini. Oke. Nah, ini yang barisan, yang barusan kita review ya, teman-teman. Ini barisan sini. Terus, yang samping sini. Ini sudah gede ya. Nah, ini yang besar ini. Nah, ini harganya 150 untuk yang ini. Terus, ini ada Triking. Triking yang kecil berapa ya? Yang ini. Ini belum ada harganya ya. Ini yang ini 100.000, tapi dia sudah tinggi. Nah, jadi sudah menggerombol segini ya, teman-teman. Ini 100.000. Ini ada lagi Singonium. Ini kalau yang suka Singonium, ini lengkap sekali di sini ya, teman-teman. Ini yang putih ya. Ini cuma 50.000. Oke, ini yang Triking yang kecil ini 50 ya. Oke, ini ada lagi yang lebih banyak ini menggerombol. Kita bisa pisah-pisah ini yang Triking ini. Kita potong-potong mudah sekali. Yang penting ada akarnya ya, akar angin itu. Nah, ini yang ini 100.000 ya, teman-teman. Oke. Terus ini yang Maria Allusion. Dia bagus ya untuk warnanya itu. Ini 75. Oke. Ini ada Singonium Pink Robusta. Ini pinknya itu pink banget ya. Loh. Nih. Pink Robusta. Ini sudah banyak daunnya, teman-teman. Ini harganya 80.000 ya, Mas Sabar ya. Oke, ini sebelahnya nih ada Pink Splash. Pink Splash, ini harganya 175 ya, teman-teman, di sini ya. Ini juga Pink Splash. Kalau yang ini berapa? 250 karena dia lebih rimbun ya. Lebih rimbun.
Di sini ada pink flecked. Pink flecked dia sudah lumayan tinggi. Ini masih udah bisa dipisah ya. Ini 75 ya teman-teman, udah tinggi nih. Oke, ini kok lucu. Loh. Yang varietasnya. Ini namanya apa ya Mas Sabar? Belum ada teksnya di situ. Belum ada, cuma ada ini doang. Nah, ini teman-teman kalau tahu ya, ini 200.000 ya teman-teman. Ini modelnya gini ya untuk daunnya. Nah, setengah warnanya apa? Agak putih ke pink, yang sampingnya hijau. Nah, ini ada lagi. Masya Allah lucu nih. Ini belum ada harganya ini. Cepat lihat deh. Belum ya? Berapa itu? 400.000. Apa ya namanya ya? Nah, kalau ada yang tahu ya, ini jenisnya baru ya teman-teman. Saya baru lihat ini. Oke, ini 400.000 ya Mas. Oke. Kalau ini yang biasa. Oh, ini Mojito maksud saya. Oh, beda ini green splash jumbo. Yang Mojito yang bawah tadi. Ini Syngonium Green Splash yang jumbo. Ini daunnya udah gede sekali ya. Ini masih jarang ya teman-teman untuk Green Splash jumbo ini. Ini 900.000 ya. Oke, terus ini. Oke, kita sebelah sana aja kita puter ya. Ini apa nih? Ini Pink Princess. Nah, Pink Princess. Tuh. Ini sudah banyak daunnya teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 10. Ini dihargai 850 untuk Pink Princess yang sudah gede ya. Oke. Terus ini Fasciata. Ini ada Fasciata. Ini 275 ya. Untuk Fasciata 275. Oh, ini warnanya bagus ya teman-teman. Warnanya bagus. Ini biasanya hijau. Ini campur agak ke hijau muda. Oke, di sini juga ada apa ini? Goldie ya. Ini Goldie, ini masuk pilu enggak ya? Ini Goldie 500.000 ya. Untuk Goldie 500.000. Oke, terus ini kalau yang albo, ini albo kuning ya. Ini 200.000. Sudah segede gini. Oke, kita jalan ke sini. Ini marble, marble-nya gede ini. Tuh, begini ya. Tuh. Setelah pak tangan ya, teman-teman, ini gede ini. Untuk marble berapa nih, Mas Abar? Marble 130.000. Ini dijual enggak ini segede gini nih? Oh. Not for sale loh. Oh, NFS itu not for sale ya. Ya ampun, ini Syngonium bisa segede gini ya ternyata ya. Gede banget teman-teman. Loh ya. Ternyata bisa tinggi gitu ya. Oke, yang ini apa? Lindeni ya. Ini ada harganya enggak? Oh, kok Lindeni toh? Medallion jumbo, Medallion ya teman-teman. Ini 380 yang Medallion. Tuh, ini sudah segede gini ya. Besar ini. Nah, nggak boleh lupa. Terus di sini ada Orbi. Orbi berapa Mas Hasan? Yang ini Mas Hasan. Eh kok Mas Hasan toh ya, Mas Sabar. Ada ya harganya tuh. Berapa? Belum dikasih harga kode B. Oh, 330. Yang ini 330 ya. Oke, terus ini baru Linden. Linden ini dihargai 200 ya teman-teman untuk Linden. Oke, ini nggak ada harganya juga nih. Oh, ini yang Rotun. Rotun berapa? Rotun jumbo 450 untuk Rotun ya. Oke, terus ini 250 untuk Dragon apa? Kok ngeblank aku? Aku ngeblank ini 4230 ya. Oke, ini ada kuping gajah hybrid ya. Ini masuk apa ini? Lari. Lari itu beda sama tarantula ya. Ini 500.000 ya, teman-teman. Nah, ini 500.000. Kalau yang mangkok, mangkok ini sudah loh, segede gini untuk mangkok.
Ah, ini untuk mangkok dihargai berapa ini? 400 ya, Mas? Untuk mangkok dihargai 400. Ada segede gini ya, teman-teman. Daunnya udah gede. Oke. Terus ini ada anthurium sirih. Berapa Mas Hasan itu untuk anthurium sirih? 400.000 ya. Oh, ini sudah gede loh ini. Daunnya sudah berapa ini? 1 2 3 6 ya. Sudah 6 besar-besar ya, teman-teman. Ini gede sekali, 400.000. Ini lumayan murah nih. Oke. Ini not for sale juga ini. Oh, bagus, cantik ya. Memang cantik ini. Ini untuk menghias toko aja nih. Ini juga not for sale kayaknya. Aduh, loh, cantiknya. Ini masuk apa ya? Nama nih? Esqueleto bukan ya? Teman-teman kalau yang tahu ini kayaknya Esqueleto ya. Ini gede sekali nih. Oke, kita ke sini. Ini ada Majestic ya. Majestic ini udah gede. Ini daunnya ada berapa? 5 ya? 5 ini 1,3 ya untuk Majestic ya. Ini Majestic juga bukan ya? Oh. Sodiroy Varigata loh. Oh, yang Varigata ya. Harganya 2,1 ya, teman-teman. Untuk Sodiroy Varigata. Cantik sekali ini Sodiroy Varigata nih. Nah, ini untuk coraknya nih. Oh. 2,1 ya. Ini kalau teman-teman yang apa? Hobi sama aroid ya. Ini ada Majestic, ini yang lebih kecil ya. Ini harganya juga ekonomis, 850 untuk yang sudah setinggi ini. Oke. Ini ada Sodirovar yang kecil ya. Maksudnya yang di bawah itu tadi, ini harganya 850. Oke. Nah, kayak gini. Terus ini apa ya, Mas? Kecil ini. Kilo Eggs. Elegance. Oh, yang Elegance ini, teman-teman. Ini 400 ya. 425 untuk kilo Elegance. Oke. Nah, ini masih Majestic ya, teman-teman. Ini Majestic. Nah, ini apa ya, Mas? Loh, ini lo lucu daunnya. Leo Amabilo. Ah, Lea Amabila. Oh, ini bagus loh, teman-teman. Harganya 275. Lea Amabila. Ini ada Plomani. Plomani ini 3 daun mau ke 4. Ini harganya 550 untuk Plomani. Yang ini ada Jerry Horn. Ini 950 ya. Sudah segede gini ya Jerry Horn. Oh. Oke. Banyak sekali ya, teman-teman. Siapa yang apa kepingin kalau jalan-jalan, ini alamatnya di mana tepatnya, Mas Sabar? Di Graha Bunga. Graha? Graha Bunga fase 2 tuh. Graha Bunga ya. Nanti untuk alamat saya cantumkan di deskripsi ya, teman-teman. Oke. Ini kita lihat ke sini dulu. Tuh. Ini ada Epiphrenum Varigata. Dia sudah mecah. Daunnya sudah mecah ya. Tuh, ini. Ini warnanya putih apa kuning ya? Tapi ini kok kuning ya, Mas? Apa belum keluar ya? Kalau kuning itu kujang, tapi di sini putih. Berarti ini yang Varigata biasa ya, teman-teman. Ini dihargai berapa yang ini? Ini 500. 500.000. Oke. Saya takut ini di belakang ini ada yang sultan duduk di sini nih. Nah. Ini yang sultan ini. Iki belum dijual ya. Itu udah dijual. Berapa sih? 9 juta. 9 juta, teman-teman. Ini daun 3. Ini namanya apa? Yang Varigata itu. Varigata. Yang Varigata itu macam-macam dikasih nama macam-macam juga. Yang tapi yang jelas ini Varigata. Oke, di sini juga ada keladi tumpah. Keladi tumpah, cat tumpah ya. Catnya tumpah, teman-teman. Tukangnya kurang pintar. Kurang pinter megang. Ini 200.000 ya untuk cat tumpah. Dia merahnya sudah kelihatan sekali. Ini ada 4 daun mau ke 5 daun.
Terus di sini ada Glorious. Glorious ini batangnya gede loh ya. Ini berarti anu ya, katingan ya. Oke, sebentar. Oke, teman-teman, di sini ada Glorious ya. Glorious ini satu pot berapa daun ini? Ini ada 3 mau ke 4. 3 mau ke 4. Ini batangnya batang gede ya, Mas. Nah, ini batangnya batang gede ya, teman-teman. Kalau batang gede ini kita apa? Senengnya daun yang akan yang daun baru ini pasti gede juga. Iya. Oke, ini berapa? Mas, sabar. Ini masih terjangkau 200.000 aja. Cukup 200.000 ya, teman-teman, untuk Glorious ya. Oh. Oke, terus ini gede, Mas, ini. Oke, teman-teman, ini besar sekali ini kalateanya ini. Ini namanya kalatea apa ini? Angela Jumbo. Angela ya, yang jumbo, jumbo sekali ya, teman-teman. Loh, ini loh, segede dua telapak tangan. Ini berapa, Mas? Sabar. 800.000. 800.000 ya, kembalikan, Mas. Berat enggak ini? Terus ini ada kuping gajah di sini. Regale Sunda. Oh, ini bentuknya kayak verde ya tadi ya. Ini harganya 200.000. Ini sudah ada berapa daun? 3 daun. Di sini ada kabel busi ya. Ini berapa ya, Mas? Kabel busi ini sudah besar, teman-teman. Nah, 980. Oh, cukup murah ya. Ini segede gini 980. Pilih jae. Oh. Oke. Yang ini Ataba. Oh, ini yang ini ya, yang silangan ya, Ataba Exbilitae. Ini ya dibilang Ababil itu ya. Iya. 550 ya, segede gini ya. Ini lumayan gede. Iya. Ini Ataba Exbilitae sama. Ini 450 yang ini. Oke, di sini juga ada Anthurium jari atau Pedatum Radia, apa ini namanya. Oke, yang ini yang kita biasa sebut Anthurium jari ya. Ini udah gede sekali, ini harganya 350 ya. Udah gede ini, teman-teman. Udah besar. Oke. Ini apa nih? Anthurium silver blast ya. Ini yang silver blast, ini sudah ada 4 daun. Ini 550 ya, Mas? Iya, Bu. 550. Ini apa ya, jenis apa ini? Ini Golden Bone. Golden Bone. Ini pemasuk alokasia ya, untuk jenis ininya kayak alokasia ya, teman-teman. Ini 600.000 ya. Bagus ini warnanya. Golden Bone 600.000. Oke. Kita ke sini. Ini apa ya, Mas? Ini anu ya, kayak Anthurium ya? Anthurium dahasi. Oh, variegata ini. Mana nih variegatanya nggak keluar nih? Ini, Mas, tapi terahnya yang variegata ya, teman-teman. Yang dasi ini 700.000 yang variegata. Tapi yang ini tidak dijual. Ini yang dijual. Ini yang dijual untuk Paraiso Verde segede gini. Ini termasuk murah loh, teman-teman. Ini segede gini ya. Loh, ini daunnya. Dan ini batangnya udah batang gede. Nah, yang ini berapa? 600 ya, Mas? Iya. 600. Oke. Ini sudah laku nih. Yang ini sudah laku ya, teman-teman. Terus ini apa nih? Ini McDowell. McDowell 375, dia sudah 3 daun. Oke, terus ini ada McDowell juga 1,4. Iya, dia sudah apa, sudah gede sekali ya. Oh, 1,4 ya. Ini sudah ada berapa? 5 daun menuju ke 6. Ini baru yang baru. Ini baru ya? Ya ampun, segede gini ya, teman-teman. Besar gini. Oke, 1,4 ya. Ini kalau ada yang suka,
Nah, ini ada yang ekonomis. Oh, ini Mas Hasan yang ekonomis, digeser dulu, Mas. Nah, kita lihat yang ini. Nah, ini bonggolannya gede ya. McDowell 650. Dia 2 daun. Mau ke 3? Iya. Mau ke 3 ya, teman-teman. Ini loh. Oh, bonggolnya gede banget. 650 ya. Oke, ini kalau untuk harganya udah harga net atau masih bisa nego ya, Mas? Ya, harganya sementara udah net ya, nego udah net. Tipis ya. Nego-nego tipis. Oke, terus kita ke sini. Ini Florida juga ya? Iya, Florida. Ini Florida berapa yang ini? Ini 400. Ini 400 tapi sudah besar sekali loh, ya ampun. 400 loh. Gede, teman-teman. Loh. Ya kan? Besar banget ini. Loh. Oke. Terus ini ada Philo Maxicianum. Maxicianum dia sudah besar sekali. Untuk Maxicianum berapa, Mas Sabar? Ini 450. 450. Loh, ini bonggolnya sudah gede banget ya. Ini sebenarnya kita tancap bisa juga ini. Ini akarnya sudah banyak ini. Oke. Nah, terus ini aku tertarik ini. Ini apa ya namanya? Yang ini, Mas Hasan. Eh, nama Sabar. Oh. Brazil jumbo. Apa? Brazil jumbo. Oh, Brazil, tapi yang jumbo ya. Ini berapa yang Brazil jumbo nih? Ini 225. 225 untuk Brazil jumbo. Oh, ini daunnya bagus ya, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman. Di sini ada berlemak varigata. Dia sudah keroyokan ya. Ini satu RT, satu desa ini. Sebesar gini. Lihat, Mas Sabar. Tuh, udah gede ya. Nah, ini 850 atau 800? 800 saja. 800 saja. Tuh, ini bisa dipisah-pisah ya. Ini biasanya harganya 150, nah agak kecil 100 gitu. Jadi ini kalau dipisah-pisah sudah berapa nih? Banyak banget ini ya. Oh, oke, ini sudah laku. Nah, ini juga sudah laku ya, teman-teman. Banyak yang sudah laku. McDowell pasta ini harganya 1,850 sebesar, oh gede banget ini. Oh, ini daun baru ya, yang gede ini ya. Nih kan, besar banget ini. Oh, besar sekali. Oke. Oke, teman-teman, di sini ada janda bolong varigata. Oh, ini sudah berapa daun ini, segini nih. Banyak. Berapa itu? 9 daun ya. Mau 10 ya, Mas? Iya. 9 daun mau ke 10. Ini harganya 1.750 untuk janda bolong varigata. Di sini ada Philo Brantianum. Ini sudah lumayan tinggi. Nah, ini harganya 475 ya, teman-teman. Terus ini ada Lupinum. Lupinum 300.000. Ah, ini daunnya ya. Cantik. Kalau ini yang varigata yang 500.000. Ini karena daunnya lebih sedikit ya. Tapi ya lumayan banyak loh. Ada 7 mau ke 8 loh. Ini yang ekonomis, teman-teman. Var yang ekonomis harganya 500.000 ya. Ini kalau ada yang belum punya. Ini di sini ada Splendid. Splendid ini harganya 480. Nah. Oh, udah cantik ya. Ini ada 4 mau ke 5 daun. Oke. Kita ke sini ada Plomani. Plomani ini 4 daun mau ke 5 juga. Ini 800.000 ya. 800.000. Oke, teman-teman. Ini juga ada Verde. Paraiso Verde 400.000. Nah, ini yang sudah kelihatan daunnya ya. Ini ada 3 daun mau ke 4. Oke, teman-teman, di sini ada jenggot Musa.
Ini masuk di Lansia. Nah, ini 60.000 per ini ya, per kawatnya ya. Terus ini ada yang gede sekali nih. Nah. Yang ini harganya 1 juta ya, Mas? Iya. 1 juta ini sudah sama kayunya. Jadi udah include kayu. Jadi kita tinggal ini aja ya. Juga sudah include jenggot musanya. Oke, teman-teman, di sini ada pati serum ya. Nah, ini ya semacam tanduk rusa itu ya. Nah, ini harganya tadi berapa? 150 ya. Ini untuk ini harganya 150 ya, teman-teman. Untuk alamatnya mana, Mas Sabar? Graha Bunga Graha Raya Bintaro. Untuk nomor teleponnya berapa ya? 0813 2689 2382. Oke, nanti saya tetap cantumkan di deskripsi. Terus ini juga ada IG-nya ya. Untuk IG-nya, alamat IG-nya plantastic.garden ya. Plantastic.garden ya, teman-teman. Kita bisa lihat update-nya di IG juga ya, Mas Azhar, ya. Mas Sabar. Oke, Mas Sabar, terima kasih atas waktunya ya. Mudah-mudahan konten kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman pecinta tanaman hias dan juga bisa menjadi rekomendasi belanja di Plantastic Garden. Oke, mudah-mudahan sukses ya, Mas Hasan. Ya. Ya. Baiklah, teman-teman, cukup sekian video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa selalu dukung channel kita ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.